jadi yuk semua nasihat. Gimana sih, Mak? Pengen deh ketemuan ya sama cowok. Dia kayaknya suka banget sama aku. Ya, ya, gue udah bilang lo yang paling cantik di sini, polos, polos. Masa, Mak? Mak, ini makeup aku gak berlebihan kan? Udah pas kan? Kurang. Kurang. Sedakin lagi. Udah cantik kalau gitu, Ma. Cantik kan? Cantik banget. Glowing gak sih? Iya Allah, orang juga ngeliat kita mah pasti cantik banget. Ma, kayaknya kurang glowing deh. Kayaknya terlalu kering kayaknya aku nih. Dikopiok ya? Mau pakai yang oranye gak? Enggak. Ma, jangan gitu dong. Ma harus support aku, Ma. Ini kayak harus dikipas-kipas gini deh tuh biar glowing. Yuk, ya, lalu kalau ketemu sama si Wendy. Gimana, kan gua kan kenal banget sama si Wendy. Enggak, lu tuh kalau ngomong tuh harus lebih lemah lembut kayak, "Hey, Abang." Kayak gitu. Gak boleh, dia tuh kagetan orangnya enggak suka kalau lu terlalu geragas. Okay. Jadi kayak, "Hey, Abang. Apa kabar, Bang?" Gitu. Oke. Okay. Itu di belakang korban banjir. Makanya makan lahap banget enggak ada ngeliat. Sabar. Iya. Langsung nih. Iya. Ma, dia udah kayak siap mau jadi suami aku deh. Masa aku dikasih uang bulanan? Oh, belum apa-apa, udah dinafkah. Iya, baik-baik. Ini mah udah siap dikawinin. Yang lembut yuk. Mbak, maaf, Mbak. Maaf. Mbak, maaf. Baik banget dikasih tempat di kursi. Mbak, maaf banget saya mau ketemu sama orang. Ini kursinya buat dia. Aku kan. Wen, dandanan kayak Dilan ya. Kesukaannya dia. Iya, kan Ayu kata si Hifsi sama si Andre. Si Ayu tuh suka banget kalau cowoknya kayak Dilan gitu. Iya, emang. Sender, langsung sender. Iya. Mbak, maaf Mbak, saya mau ketemu orang, jangan ganggu. Saya bukan setan, jadi gak usah ngomong jangan. Bonekanya. Ntar. Oh, alhamdulillah ada nih Al-Quran digital.